Sapa Ali Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah. Ambil momen yang berbahagia ini, kami berikan waktu kurang lebih 2 menit dari sekarang. Silakan. Tunggu biar tumpahan aja, masih belum lengkap. Tek. Jumnya 50 kali jumpa. Bakti Kementerian Agama ke-78 di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 dimulai. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Untuk mengenang jasa para pahlawan Kemdo kita, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mengheningkan cipta, mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan disilakan duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Vide Dong Tian. Sebelum saya menyampaikan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, terlebih dulu saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah tidak bisa hadir tengah-tengah kita karena saat ini, pagi ini mereka melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Saya yang tertua yang masih di Palangkaraya diperintahkan untuk menghadiri dan menyampaikan sambutan Menteri Agama. Ya, serta seluruh pegawai aparatur sipil negara, Kementerian Agama, dan serta apel yang berbahagia. Rasa syukur sudah seharusnya kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan dan rahmat karunia dan anugerahnya kepada kita semua. Hari ini kita telah memasuki tahun 2024. Setiap tahun baru, setiap insan Kementerian Agama memiliki makna baru. Kementerian Agama dilahirkan pada awal tahun, yakni 3 Januari, tepatnya 3 Januari 1946. Artinya, setiap memasuki tahun baru, kita harus memiliki spirit ganda yang muncul dari pergantian tahun dan peringatan hari lahir Kementerian Agama. Spirit agama ini harus diwujudkan dalam bentuk amal bakti yang semakin mendalam dan paripurna. Hari amal bakti tentu tidak semata sebuah nama, tetapi di dalamnya terkandung harapan dan tekad untuk mencurahkan pengabdian kita kepada seluruh umat beragama. Kita jangan berpuas diri dengan berbagai hasil yang dicapai. Kita harus selalu mengevaluasi diri karena tugas kita belum usai. Momentum pergantian tahun dan peringatan HABKE78 Kementerian Agama ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Hadirin peserta apel yang berbahagia, pada momentum HABKE78 Kementerian Agama ini, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk meningkatkan spirit layanan kita kepada seluruh umat beragama. Indonesia hebat bersama umat adalah tema yang kita usung kepada HABKE78 ini. Ini makna bahwa kita harus mempresi penggunaan politik identitas dan agama. Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berhikmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu berbudaya, wujudkan negeri yang adil. Kementerian Agama teroris Republik Indonesia, ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani hikmat untuk umat, membina, membimbing, dan mendidik. Wujudkan beragama, wujudkan masyarakat
kecintaan dari darah berhikmat untuk umat membina, membimbing dan mendidik. Menyatakan kekuatan umat dan umat kuat beragama untuk memaknai mungkar. Indonesia jaya, untuk kuat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya. Berhikmat untuk umat, membilang, membimbing dan mendidik. Tunjukkan masyarakat taat beragama, tunjukkan masyarakat. Kesadaran berkarya bersama, seraya bermohon, tunjukilah dan tingkatkanlah semua potensi. Semoga semua tugas dan amanah tertunaikan dan terrealisasi. Ya Allah yang Maha Rahman, sertailah kami dengan kesempurnaan perdamaian. Kami bermohon agar kesejukan rahmat-Mu selalu menyirami setiap cita-cita, arah perjalanan, derap langkah bangsa kami. Terbangun keindahan interaksi dalam kemajemukan dan harmoni, dalam kesadaran persaudaraan, saling memuliakan dan menghormati. Semoga pemilihan umum 2024 mendatang berjalan lancar, aman, damai, dan demokrasi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin APEL kepada pembina APEL. APEL telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Pembina APEL berkenan barisan diistirahatkan. Seluruh barisan istirahat di